Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung tajuk baru, iaitu tajuk nilai tempat dan nilai didik. Okey, buka buku teks muka surat 7 yang ada nilai tempat dan nilai didik. Okey, buku teks okey jilid 1. Okey, kita tengok dia, kita tengok dulu pernyataan dia dekat muka surat 7 yang atas tu. Dia bagi, apakah nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor 1, 2, 4, 7? Apakah nilai tempat setiap digit? Maksudnya satu nilai ni, satu digit ni apa nilai tempat dia? Bagi setiap nombor ni lah. Bagi setiap nombor ni ada satu ni. Tapi dia nak satu digit ni apa nilai tempat dia? Jadi kita nak tahu, kita sebut nombor tu 1, 2, 4, 7. Jadi apa nilai tempat bagi 1 tu? Kita sebut 1,000. Jadi nilai tempat dia adalah 1,000. So nilai tempat dia 1,000. 1,000. 2, nilai tempat dia 200. So, nilai tempat dia adalah 100. 40. 10 adalah nilai tempat bagi 4. Digit 4. Dan 7 adalah nilai tempat dia sa. Okey, itu adalah bagi nilai tempat. Jadi, nilai tempat itu adalah nama dia. Dia punya tempatnya. 1,000. 247. Sa tu biasanya kita tak sebut lah sa-nya, tapi nilai tempat dia adalah sa. Okey, nilai digit. Nilai digit tu macam mana? Nilai digit tu adalah angka kepada sebutan digit tu. 1,000. So, tulis angka 1,000 tu. 1,000. Kalau ribu, mesti ada 3 kosong dekat belakang untuk nilai digit. Kalau 200, 200 nilai tempat dia 100. Tapi untuk nilai digit 200 kena tulis dalam angka 200. Dia ada 2 angka di belakang. Dan yang 40, nilai tempat dia 10. Tapi nilai digit dia 40. Kita tulis dalam angka 40. Ada satu nilai kosong di belakang. Dan 7 sa. Nilai tempat dia sa. Tapi nilai digit dia 7 je lah. Sebab dia dah, kalau jadi tambah kosong kat belakang, jadi 70 pula. Tak boleh. So dia memang ambil lah nombor dia tu sendiri, letak dekat situ. So nilai digit tu adalah angka sahaja. Okay? Nilai tempat dia punya nama tempat dia tu. Dia, satu ni duduk dekat ribu tempat dia. Dua ni duduk dekat ratus. Empat tu duduk dekat puluh. Tujuh tu duduk dekat sa. Itu tempat dia. Itu adalah nilai tempat. Okay, kita tengok cerakin pula. Apa tu nilai cerakin? Nilai tempat dan nilai cerakin nilai tempat dan cerakin nilai digit. Dia ada dua jenis. Okay. Cerakin nilai tempat dan cerakin nilai digit. Kita tulis kat sini. Kita ambil ni nombor yang sama. Aduk pula Allah Subhanahu Muhammad. Kita nak lainkan dia. Okey. Cerakin nilai tempat. Dan dia ada satu lagi. Cerakin nilai digit. Ya Allah. Nilai digit. Okey, cerakin nilai tempat. Tengok nilai tempat yang atas tu. Bila cerakin nilai tempat, kita kena digit dia tadi ni, ni digit. Nombor bagi setiap satu ni. Okey, kita kena tulis
nilai tempat dia tu bersama dengan digit dia. Contoh dia. Satu ribu. Kena tulis satu digit dia. Ribu tu nilai tempat dia. Lepas tu kena ada tambah di tengah-tengah. 200. Tulis 200. Kena tulis tambah juga kat tengah-tengah. 40. Tambah juga. 7 sa. Nah, ini adalah cerakir nilai tempat. Perlu ada tambah di tengah-tengah. Wajib bila untuk cerakir. Cerakir ni untuk pecahkan dia. Pecahkan dia ikut nilai tempat dia. Tapi cerakir nilai digit pula bermaksud angka dia. Kena tulis angka dia. Maksudnya, tu ialah 1,000. Tambah tetap kena ada tambah. Cerakir mesti kena ada tambah. 247. Macam tu je lah. Okey. Dan kena ingat, nilai digit ni tidak semestinya disusun mengikut dia punya nilai tempat. Maksudnya 1,247. Tidak semestinya disusun macam tu. Maksudnya dia boleh jadi juga 200 tambah 1,000 tambah 7 tambah 40. Tapi di akhirnya nanti nilainya tetap juga 1,247. Tetap sama nilai ni dengan yang cerakin. Sama je. Sama sahaja. Tak ada yang beza. Tapi untuk nilai tempat, mesti kena ikut susunan nilai tempat dia. 1,000 dulu, 100 dulu, 10 dulu, baru sah. Okay? Tapi nilai digit tak perlu disusun macam ni pun tak apa. Okay? Tu nilai digit. Dan satu lagi. Contoh kalau dibagi cerakir nilai digit tu. Ni cerakir nilai digit. Nilai digit. Dia bagi nilai tempat dia 2,000. 2,000 tambah. Ni ribu eh. Ribu ratus puluh sa. Okey, ribu kosong. Itu tambah 50. Itu tambah 6. Okey. Kosong ni. Kosong ratus. Kalau ikut nilai tempat, kosong ratus. Tapi, tak. Dia boleh juga ditulis sebegini. Kosong. 2,000 tambah 50 tambah 6. Maksudnya kosong ni tak perlu ditulis pun tak apa. Tapi nak tulis pun tak ada masalah. Tapi nilainya tetap sama. 2,000, lepas 2,000 mesti dah ada 100 kan? Tapi tak ada kat sini, maksudnya ni adalah nilai dia kosong. 56. Sama lah nilai ni yang sama juga. 2,000 kosong ratus 56. Okey. Tu untuk cerakir nilai digit. Dia unik sikit. Okey. Okey, last. Nak tunjuk kat bawah ni ada abakus. Macam mana kita nak baca abakus ni? Okey. Sempoa abakus. Okey. Untuk benda ni cuba tengok sini. Dia dah. Okey, dia bagi atas ni 1, bawah ni 1. Bawah lagi ada 3. Okey, atas 1, bawah 1, 2, 3, 4. Ada 1, bawah ni ada 3. 2 bawah. Oh, sini salah. Sorry.
Sini salah. Dia ada 3 kat sini. Bawah ni jadi 1. Ke sini jadi 4. 2, 3, 4. Atas jadi 1. Okey. Untuk sempua ni, benda yang perlu ingat, nilai yang di atas, di atas ni, nilai yang di atas, bila dibawa turun ke sini, dia akan jadi nilainya, jadi nilainya 5. Maksudnya bila dibawa turun, nilainya akan jadi 5. Ini akan jadi 5. Tapi yang di bawah, bila dibawa naik, nilainya jadi 1. Yang di bawah, dibawa naik, nilainya akan jadi 1, 1, 1. Itu beza dia. Atas bawa turun jadi 5. Bawah naik jadi 1 sahaja. So, kalau kat sini, apa nilai dia? Sini, 1000, 100, 10, sa. So, kalau sa, dia turun 1. Tapi, nilai dia di atas ke bawah jadi 5. So, 5. Ni, dia tak ada turun apa-apa. Ni tadi salah. Dia tak turun apa-apa. So, kosong. Ini dia naik 3. 1, 2, 3. Nilai dia 1, 1, 1. Jadi, 3. Yang ni, tak ada turun, tak ada naik. Maksudnya, kosong. Tak ada apa-apa berada di tengah. Yang berada di tengah-tengah ni baru ada nilai. Yang berada di bawah dan atas, tiada nilai. Okey, bawah dia turun jadi 5. Nilai ni jadi 5. Tapi yang ni naik atas jadi 1. So, 5 tambah 1 jadi 6. So, jawapan dia 6,035 sa. Okey. Macam tu sahaja. Okey, setakat tu sahaja. Alhamdulillah. Semoga dapat dilakukanlah dan boleh buat latihan buku matematik muka surat 4 dan 5. Okey, insya-Allah. Buku surat 4 dan 5 buku aktiviti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.